Hello, assalamualaikum. Video kali ini kita akan bercakap pasal sebuah filem Thailand tahun 2016. Tajuknya ialah Kun Pan. Okay, filem ni tentang sebuah watak sebenar yang mana dijadikan fiksyen. Yang mana filem ni bukanlah, dia lebih kurang macam Mat Kilau lah. Dia ambil dari perilaku kisah benar tetapi digarap menjadi sebuah fiksyen yang bercampur baur. Okay, tapi sebelum kita bercakap lanjut, intro dulu. Kun Pan, sebuah filem tahun 2016 menampilkan pelakon yang memang memang dikenali ramai lah. Okay, di kalangan apa ni, peminat-peminat filem Thai. Okay, yang mana kalau kita tengok dikenal dalam filem Shutter silap, Amanda Everingham. Itulah nama dia, aku tak ingat. Kisah dia berkisah pasal watak Kun Pan ni. Kun Pan ni kelebihan dia, dia ada kuasa ilmu hitam dan dia ialah seorang polis. So dalam filem ni dia ditugaskan untuk menumpaskan seorang pengamal ilmu hitam juga, Al-Hawi Yalu, tak silap nama dia. Okay, yang mana berkhidmat dengan geng kerajaan ni. Yang geng kerajaan ni memang geng-geng songlap lah, geng-geng rasuah lah, dadah lah, memang kejam gila. So adakah Kun Pan ni berjaya untuk menghalang dan membunuh Al-Hawi Yalu ni? Okay, kena tentulah Kun Pan. Filem ni berjaya expand sampai 3 sequel kot. Aku pun agak terkejut juga macam mana, sebab aku agak disappointed sikit lah dengan filem Kun Pan ni. First kali benda yang aku suka dan aku tabik pasal filem ni, satu ialah dia punya aura tu. Aura filem Kun Pan ni, dia memberikan macam aura cowboy. So seolah-olah kita tengok filem Lone Ranger tapi cowboy versus Siam. Dalam apa ni, filem-filem Thai bukannya tak biasa pun kita tengok filem-filem Thai yang ambil elemen ataupun style cowboy ni. Tetapi Kun Pan ni adalah satu filem yang special sebab dia ada elemen cowboy, dia ada elemen superhero, dia ada elemen kepolisan dan dia ada kuasa mistik. Dan itu yang menjadikan Kun Pan agak menarik dan mungkin menjadi kegemaran sesetengah orang sebab dia ada ilmu hitam lah apa semua kan. Tapi bagi aku personally, Kun Pan satu ni tak adalah menarik mana. Benda yang merosakkan filem ni, satu ialah lakonan dan jupong. Aku agak terkejut lah, lakonan dia memang agak-agak mengarut lah dalam filem ni. I don't know why. Dah lama dah aku tak tonton Dan Jupong semenjak dari filem Born to Fight. Dan silap, Born to Fight adalah filem pertama dia atau beberapa filem tak awal dia lah, okay, yang membuatkan aku kenal. Tapi aku tonton filem ni Dan Jupong memang sangat-sangat entah apa-apa lah, lakonan sedih. Dan kemudiannya benda yang paling menyedihkan atau membuatkan aku rasa kecewa dalam filem ni ialah dia punya ni, dia punya CGI. CGI is the weakest part of this movie. Ada percubaan-percubaan yang nak tackle scene-scene yang gah. Contohnya scene yang terbesar dalam filem ni yang mungkin letakkan CGI punya penggunaan sangat tinggi ialah scene kereta api. Okay, dalam scene kereta api ni dia ada cuba buat babak-babak ataupun style old boys. Siapa yang tengok old boys dia tahulah ada satu scene tu yang mana shot dia memang ikonik gila dan cuba ditiru oleh pelbagai filem-filem action. Dan Kun Pan pun adalah satu filem yang cuba untuk replicate scene aksi filem old boy ni tapi dalam version depa. Benda yang aku tak suka, scene ala-ala old boy ni merosakkan scene kereta api tu. Sebab satu, kita memang nampak jelas yang lighting scene tu sangat-sangat fake dan tak sesuai dan tidak ada continuity langsung dengan scene-scene dalam kereta api yang lain. So benda tu merosakkan. I don't know why, kenapa diorang boleh buat juga. Dan kalau katakan lighting diorang bermasalah, why don't they adjust sikit lighting tu supaya nampak lah meyakinkan. Dan CGI dekat scene-scene kereta api dan beberapa lagi scene-scene lain memang sangat-sangat fail. Agak-agak berani diorang buat, tetapi pada aku percubaan diorang agak gagal lah. Bagi aku penceritaan filem ni agak biasa. Okay, it's just a confrontation between Kun Pan and Al-Hawi Yalu. Dua-dua ni ada kisah-kisah diorang yang apa pun dia tengok sendiri. Tapi paling aku suka dia punya mantra dia, dia punya kekebalan dia tu. Ada satu scene tu diorang lawan dua, masing-masing main tembak-tembak diri masing-masing. Oi, memang gila lah scene tu.
Dan kekejaman dalam filem ni memang tahap gaban. Aku rasa elemen-elemen ganas filem ni aku rasa antara yang membantu aku untuk celik lah, untuk aku tengok filem ni sampai habis. Kalau tak ada elemen tu, aku rasa filem ni memang buatkan aku lena lah, kan? So aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Kumpan. Selepas ni aku akan review filem Kumpan 2 dan Kumpan 3. Kumpan 3 ni agak payah cari lagi sekarang, tapi Kumpan 2 ada dekat HBO Go. Kumpan 1 ni pun aku turun dekat HBO Go. Okay, siapa yang dah layan Kumpan ni boleh bagi pendapat hamba lah. Bagi aku, watak ni memang ikonik lah dengan Ananda Evaringham tu, kan? Okay, itu sahaja. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.